Sebuah skuter matic premium resmi diperkenalkan. Dia adalah GPX Drone 2022. Skuter premium asal Thailand ini siap mengganggu pasar Honda BCX 160 dan Yamaha NMAX 155. Desainnya lebih segar ketimbang pendahulunya. Sistem pencahayaan menggunakan lampu full LED dengan titik berjumlah 10 lampu. Desain lampu belakang motor ini juga tampil sporty dengan bentuk lampu rem agresif serta lampu hazard. Motor ini ditenagai mesin SOHC 1 silinder berkapasitas 149,6 cc dengan jumlah katup 4. GPX Drone ditawarkan dalam 2 tipe dan 2 varian harga. Versi standarnya dijual dengan harga Rp30,3 juta. Sementara untuk versi termahalnya dilengkapi sistem kunci keyless dan dijual dengan harga Rp32 juta. GPX Drone merupakan skuter premium pertama dari GPX yang dibuat secara kerjasama dengan brand SJM. SJM merupakan merek otomotif roda 2 asal Taiwan yang juga telah menjual produknya di tanah air.